Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, berjumpa lagi dengan saya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, sejahtera, kaya raya lahir dan batin ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akan ngobrol tentang dakwah. Satu hal yang krusial dalam aktivitas dakwah itu akan saya sampaikan di sini. Boleh gak sih seorang juru dakwah, seorang dai itu menerima bayaran atas aktivitas dakwah yang dilakukannya? Ini banyak perdebatan, banyak teori, banyak argumentasi yang disampaikan ketika saya belajar di kampus dulu, ngambil spesialisasi ilmu dakwah. Itu sempat jadi perdebatan yang luar biasa di kelas bersama teman-teman yang lain, bersama sahabat-sahabat yang lain di kelas. Saya akan menyampaikan atau mengomentari hal ini dengan pendapat seorang sufi besar dari Tasikmalaya. Beliau adalah Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin di Pondok Pesantren Suryalaya, atau lebih populer dengan nama Abah Anom. Di satu kesempatan Abah Anom pernah menyampaikan kepada para mubalig, para muridnya yang punya aktivitas menjadi penceramah, menjadi da'i, menjadi mubalig. Beliau menyampaikan begini, kalau mau ngaji itu, bahasa Sunda, saya ulang lagi ya, lamun rek ngaji teh kudu beteng sebe sendal pagi. Kira-kira begini kalau saya artikan. Redaksinya mungkin tidak persis seperti itu, tapi kira-kira substansinya seperti itu. Yang saya tangkap, yang saya pahami begitu. Kalau kita mau berdakwah, mau ngaji, mau ceramah, mau tablik, mengisi majelis taklim dan sebagainya, kudu beteng sebe sendal pagi. Maknanya, pertama, kita harus perut dalam keadaan kenyang. Artinya tidak boleh mengharapkan ketika kita berangkat ngaji itu ingin dikasih makan oleh penyelenggara di tempat di mana kita ngaji, di mana kita mengisi taklim, di mana kita berceramah, di mana kita tabligh. Jadi sudah perut dalam keadaan kenyang, tidak berharap wah nanti makan luar di tempat ngaji, jangan begitu. Yang kedua, sendal pagi itu artinya punya ongkos untuk pergi dan pulang, sehingga berangkat ngaji itu tidak mengharapkan dikasih bayaran. Boleh gak menerima bayaran? Boleh. Karena menerima bayaran dengan ikhlas itu ibadah. Seperti halnya memberi kepada orang lain dengan ikhlas itu ibadah. Bahkan di kejadian yang lain, Abah Anom itu menjelaskan kepada para muridnya, kalau dikasih itu harus diterima, meskipun dilemparin dikasihnya. Terima, ambil. Kata beliau, kajen nyeri cangkeng ngerek dicandak. Jadi meskipun pinggul kita sakit, mau diambil tuh orang yang ngasih, meskipun ngasihnya dilemparkan. Jadi prinsipnya bagi para penceramah, para dai, para mubalig, para ustad yang akan menyampaikan taklim, ceramah, tabligh dan sebagainya, apapun jenisnya, jangan mengharapkan dikasih makan, jangan mengharapkan dikasih bayaran. Gitu. Penuhi perut sebelum berangkat ngaji. Siapkan ongkos untuk pergi dan pulangnya cukup untuk dai tersebut, mubalig tersebut, sehingga tidak mengharapkan dikasih apa-apa. Dengan demikian keikhlasan akan terjaga. Apakah sampai di sini? Tidak. Abah Anom itu menyampaikan kepada siapa? Kepada murid-muridnya yang banyak begini pernyataannya. Abah nitip mubalig beteng jeng sendalna. Maknanya, Abah nitip kalau ada penceramah, kalau ada mubali, kalau ada ustad menyampaikan ilmu-ilmu Allah, titip perutnya, titip sendalnya. Artinya, coba deh mubali tersebut, penceramah tersebut, ustad tersebut, kasih makan, kasih ongkos. Tentu sesuai dengan besaran dan kemampuan tempat pengajian itu diselenggarakan. Nah, kalau ini
beririsan, artinya juru dakwah diajari, disadarkan, diedukasi supaya pergi ke tempat pengajian tidak mengharapkan bayaran, tidak mengharapkan ingin dikasih makan, dan di saat yang sama masyarakat juga diedukasi, diajari bahwa perlu menghargai ilmu-ilmu Allah yang disampaikan oleh para penceramah, para dai, para mubalig, para juru. Maka masing-masing akan bertemu pada titik equilibrium bernama keikhlasan. Dai berangkat dengan ikhlas dan masyarakat juga tidak akan menggerutu. Kenapa? Karena sudah paham bahwa setiap ada orang yang melakukan kebaikan, orang yang menebarkan kebaikan harus dihargai sesuai dengan kemampuannya. Ini akan sangat keren sekali. Jadi kalau kita sebagai seorang juru dakwah, jangan punya orientasi dibayar dan dikasih makan. Dan kalau kita di saat yang sama menjadi penyelenggara aktivitas dakwah, jangan lupakan kebaikan orang yang sudah menebarkan ilmu-ilmu Allah. Karena mereka juga ngaji, mesantren, kuliah, kursus dan sebagainya, itu memerlukan pengorbanan yang luar biasa, waktu, tenaga, pikiran, harta, kekayaan. Maka setiap kebaikan yang mereka lakukan harus kita hargai sekemampuan kita masing-masing. Sayyidina Ali pernah mengatakan, ana abdun man allamani harban, saya akan menjadi hamba sahaya orang yang mengajari saya meskipun satu huruf. Satu huruf. Ini kalau banyak lagi, lebih dari satu huruf, wah, satu kalimat, satu paragraf dan sebagainya, tentu kita harus sangat menghargai mereka yang menyampaikan ilmu-ilmu Allah. Itu saja. Mari jaga keikhlasan. Sebagai juru dakwah jaga keikhlasan. Sebagai makmum, sebagai masyarakat yang menerima dakwah juga harus jaga keikhlasan masing-masing. Sehingga kita akan melihat peradaban Islam akan jaya kembali, berprinsip, bermula, berdiri di atas keikhlasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.